Pendaftaran calon ketua Partai Golkar Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu 7 April 2021 ricuh. Aksi saling dorong antara pihak keamanan yang menjaga pintu sekretariat Partai Golkar di Jalan Pong Tiku Makale dengan simpatisan dan pengurus partai tak terhindarkan. Beginilah detik-detik terjadinya kericauan di depan kantor Partai Golkar Tanah Toraja. Tampak puluhan kader Golkar yang menggunakan atribut partai terlibat aksi saling dorong dengan pihak kepolisian hingga terjadi adu jotos. Kericauan tersebut dipicu aksi blokade pihak kepolisian yang menjaga pintu masuk kantor sekretariat Partai Golkar menghadang sejumlah massa yang hendak masuk ke dalam kantor. Karena tak terima dihalangi, massa aksi pun tersulut emosi hingga terlibat aksi dorong. Akibatnya, beberapa kader partai terlibat tarik-menarik dengan polisi. Bahkan terlihat salah satu dari kader partai yang dicekik dari arah belakang, memicu kemarahan simpatisan partai lainnya. Melihat massa aksi yang semakin emosi, polisi pun kemudian meluaskan para simpatisan partai masuk ruangan. Bukannya mereda, massa yang sudah terselut emosi karena merasa dihalangi, langsung menggebrak meja di hadapan polisi. Beruntung kejadian tersebut tak berlangsung lama, sehingga kedua belah pihak baik kepolisian dan kader partai bisa menahan diri sehingga kericuhan dapat diredam. Thank you.